ada yang duduk di tempat tidur, guys. Aduh, 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 aduh. Nangis. Nangis dia, guys. Dia nangis. Mana ya? Kita tengok enggak ya? Dik, kamu kenapa? Ih. Nih, ya sini ya. Oke, masuk dulu. Tadi perasaan dibuka, weh. Ini ditutup udah ya, udah bisa nutup aja nih. Ini main HP mulu, weh. Lihat apa sih dia? YouTube, guys. Lagi lihat YouTube dia. Oke. Permisi. Wede. Iya, suster, infus ibu saya sudah hampir habis. Tolong diganti ya. Oke, kita ganti dulu, guys. Oke. Memasang infus yang baru. Kita kasih infusnya dulu, guys. Oke. Wih, kasih makanan gak dimakan, weh, ini. Masih banyak, weh. Udah sop ini. Mana sih? Mbaknya ngapain, mbak? Mukanya jelek banget, mbak, anjir. Mukanya kayak ini, apa namanya, kotak-kotak gitu, panjang ya. Rambutnya emo, weh. Sudah diganti, sus. Udah lah, tadi kan udah liatin dari mata kamu ya. Oh, terima kasih banyak. Sus, apakah kamar sebelah ini ada pasien? Tidak ada, kamar itu kosong. Memang ada apa, katanya. Tidak ada, tapi saya mendengar suara anak kecil menangis, guys. Ada anak kecil menangis di sebelah, guys. Ya, dari tadi menangis terus. Sepertinya dia sendirian. Wah, sendirian. Apa kamu bisa mengeceknya? Bisa. Kita cek dulu, guys. Kamar sebelah ini ya. Ini kok ini kosong. Ini sini kayak kosong. Tapi gelap banget ini. Gimana caranya? Gelap banget, guys. Gelap sekali ya. Sebaiknya aku menyalakan lampu ya. Nyalakan lampu dulu, guys. Lampu mana? Oh, ini, guys. Lampu ya. Lampu dulu, lampu. Oke. Ada yang duduk di tempat tidur, guys. Aduh, 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 aduh. Nangis. Nangis dia, guys. Dia nangis. Mana ya? Kita tengok enggak ya? Dik, kamu kenapa? Ih. Ternyata dia hantu, guys. Hantu di kamar mawar 2, guys. Oke. Ini kita balik ke depan. Kenapa balik ke depan? Lanjutkan. Ini kita lanjut cerita aja, guys, ya. Serem, guys, ternyata game-nya. Ternyata yang bikin serem itu suaranya, guys. Oke, balik lagi, guys. Ini pukul 9. Belum masih yang tanggal yang tadi, ya. Oke, kita buka dulu ya. Kita kerja lagi, guys. Oh, ini apa lagi? Oh, kita balik lagi ya. Kenapa sama kayak tadi, woi? Cuma ini siang tadi enggak? Siang tadi, woi. Pada telepon ya. Siapa yang nelpon ya? Aduh. Kita angkat dulu ya. Nggak bisa, nggak lewat situ, guys. Singkatnya lewat sini, guys. Oke. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, permisi, suster. Saat ini waktunya memberikan pasien di kamar 01 obat. Oh, yang tadi ya.
Pasien itu atas nama Pamela Ibu Sapitri. Sapitri ya. Beliau merupakan pasien dari Dr. Edward yang tadi benar ya. Daftar obatnya sudah dikirimkan ke komputermu dan cek lalu forward ke ruang obat. Sudah itu kamu menunggu konfirmasi di ruang obat. Mereka akan menghubungimu lewat telepon. Jika sudah siap. Oke. Okay. Apa kamu mengerti? Iya, saya sudah mengerti. Oke, okay. Kayak tadi lagi guys. Mengantar obat lagi ya. Kita nyalakan dulu ini komputernya. Dikecelek-kecelek dulu ya. Habis itu kita tunggu. Tunggu telepon again. Ini ruang apa sih guys? Ini yang lift tadi ya. Ini ruang toilet. Nggak bisa dibuka guys. Kita mau kencing. Oke. Okay. Kalau kesini nggak kelihatan akhirnya kan. Tuh. Ini nurse. Oh, ini. Oh ada telepon lagi guys. Kita angkat dulu guys. Oke. Okay. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Halo suster. Permintaan obat atas nama Pamela Savitri sudah kami sediakan. Mohon ke ruang obat untuk mengambil obatnya. Terima kasih. Oke. Okay. Kita ke ruang obat dulu guys. Kita ambil dulu obatnya, nanti kita antarkan dia. Oke, kita antarkan dulu ya obatnya ya. Oke. Biasalah ya. Kayak tadi lagi nih guys. Cuma kayak nggak ngulang nih. Ini yang lama apa ngobrolnya guys? Gamenya sebenarnya bentaran cuma ngobrolnya. Ini mbaknya dari tadi main HP mulu mbak. Mbak, kalau di rumah sakit jangan banyak HP mulu mbak. Tuh ibunya tuh tolongin tuh lah. Sian pijitin kek. Oke, kita balik lagi ya. Oke. Nah, nanti kita pasang habis ini kita pasang ini guys. Apa namanya? Impus. Mana? Ini bunyi nih sekarang nih. Telet emergency call. Impus nih. Mana? Gak nyala tuh kan? Nyala kan? Oke. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, permisi suster. Botol infus saya sudah kosong. Apakah bisa dibawakan infus yang baru? Terima kasih. Oh, bisa lah. Bisa. Bisa kita bikin pesanan dulu ya. Kesek. Main komputer dulu, guys. Misalnya di sini nggak bisa main game gitu ya. Kalau bisa main game, nggak gabut. Malam-malam gitu jaga rumah sakit bisa main game ya. Oke. Kita bisa live stream juga ya. Ke YouTube ya. Apa-apalah. Mana nih? Nggak ada telepon, weh. Lama, weh. Nih ada cek tensi, cek tensinya rusak guys. Ini gak nunjukin angka 0 ya. Halo, permisi suster. Iya, ada yang bisa saya bantu? Permintaan botol infus atas nama Pamela Sabitri sudah kami sediakan. Mohon ke ruang obat untuk mengambil infusnya. Oke, kita ke ruang obat dulu guys. Oke, ke ruang obat dulu ya. Ambil dulu. Oke guys. Kita ke ruang obat dulu ya. Nganter ruang obat. Nganter apa? Ininya ke dari ruang obat ke sini, guys. Ini main apa mulu nih, ah. Temenin aku dong, Mbak. Permisi, ya. Iya, suster. Ibu saya udah hampir habis. Habis mulu ya. Tolong diganti ya. Oke, diganti nih, Mbak ya. Ini saya ganti dulu ya. Bentar nih. Oke, saya ganti dulu ya. Terus. Nah, sudah ganti. Ah, sudah diganti sus, udah dong, sudah. Oke, terima kasih banyak. Sus, apa di ruang sebelah ini ada pasien? Loh, ini kayak tadi lagi guys. Tidak ada, kamar itu kosong. Memang ada apa? Tidak ada. Tadi, tapi saya mendengar suara anak kecil menangis yang tadi guys. Iya tadi menangis terus. Sepertinya dia hanya sendirian. Apa kamu bisa mengeceknya? Bisa dong. Kita cek dulu ya. Kayak tadi lagi guys ya. Semoga ini hantunya nggak serem kayak tadi ya. Ini buka dulu. Aduh gelap banget guys. Aku menyalakan lampu. Nyalakan lampu dulu guys. Kita tengok dulu ya apa ada hantunya. Kosong guys. Ini kosong guys. Wih. Ada yang lari di luar guys. Tadi lihat anak kecil nggak, Mbak? Main HP mulu sih kamu, ah. Nggak lihat anak kecil ya. Tadi ada anak kecil di sini lari loh. Duh. Gelap banget, weh. Kenapa ini mati lampu, weh? Di sini nggak mati lampu, ini mati lampu, weh. Aduh, gelap tolong. Gelap banget ini. Aduh, siapa yang mati lampu ini?
Aduh, ini gelap banget lagi. Angkat dulu ya, halo. Siapa ini? Waduh. Tolong jangan ganggu saya. Aduh. Gimana sepi ya? Hantunya nongol lagi, guys. Hantunya nongol lagi. Oke, kita balik lagi ke sini, kita lanjutkan lagi ya, guys ya. Jadi ceritanya hampir sama, guys, seperti part 1, part 2, cuma ya apa namanya? Hantunya keluarnya itu beda-beda, guys ya. Oke, kita ulang lagi yang tadi, guys ya. Kita ngitin obat ya. Oke, aduh lama banget ini. Ini kita buka dulu, guys ya. Kita nunggu obat lagi, guys. Kayak tadi nih. Kita nunggu obat dulu sini lah, nunggu telepon dulu ya. Ini lama nunggu telepon doang, guys. Mana ini, weh? Tuh, baru bunyi nih, guys. Tinggalin deh bunyi dia. Oke. Nih, halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, permisi, suster. Saat ini waktunya memberikan pasien di kamar 01 obat. Tuh kan yang tadi lagi, guys. Mesin itu atas nama Pamela Sapitri, 65 tahun. Beliau melakukan pasien Dr. Edward. Ya udah tahu tadi, udah ceritain. Daftar obatnya sudah dikirimkan ke komputer, mau cek forward. Oh iya, oke lah, oke. Kita cepetin aja, guys, chat ini ngomongnya biar nggak lama. Ini ngomongnya lama banget, anjir. Ya ngerti lah, kan tadi udah ngulang-ulang dia. Oke, terima kasih. Oke. Kita ini dulu, pesan dulu ya. Nah, kita cepetin aja, guys. Ya kita mau cepet-cepet dulu nih. Ini biar kita tahu ceritanya lanjutnya ya. Oke. Tunggu telepon lagi nih, nelpon lagi ya obatnya ya. Ini aduh. Lama banget nih, ini doang yang bikin lama, guys. Ini di sini nih, nelpon ini lagi nih, nelpon nih, Den. Mana? Mana nelpon mana? Nah, gitu dong, nelpon dong. Amahan. Ayo. Halo, suster. Iya, permintaan obat atas nama Pamela Safitri sudah kami sediakan. Oke, ruang obat untuk ambil obatnya. Sip. Terima kasih. Ya, saya ambil obatnya dulu. Ambil obat. Cepat banget kita. Lari, 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 lari. Set. Lari sini nih, nih, sini nih. Ini lari nih, nih, nih. Ini masuk, masuk. Ah, gitu dong. Sip. Nah, kita gede dulu ya. Main HP mulu nih, bocah nih satu nih. Saya membawakan obat untuk Ibu Pamela Saputri ya. Pamela Saputrinya ini nggak seperti yang di Instagram, guys ya. Oke, kita balik again, guys, ke ruangan kita, guys. Oke, ke tempat meja kerja kita ya. Ini kerja shift begini banget ya, males. Kadang saya juga kalau shift males, guys. Apalagi lu di rumah sakit ya, walaupun saya bukan perawat tapi males aja. Namanya kerja ya, mana ada yang enak ya, guys ya. Kerja begini aja, guys. Kerja ini bunyi alarm nih. Tolet, 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 ayo dong bunyi. Nah, oke, ada yang bisa saya bantu? Oh, bisa dong. Halo, suster. Ini kita ambil infus dulu, guys ya. Nah, nanti dari infus kita baru ngeliat hantunya lagi. Coba gimana hantu yang ketiganya ini ya. Oke, kita bikin pesanan dulu. Cekrek. Oke, tunggu. Tunggu telepon dulu, ini lama nih. Orang ini orang obat, lama banget nih kerjanya. Wih, lah buruan wih. Aduh, lama banget. Wih, kerja wih. Aduh. Suruh kerja wih, ngapain tidur wih. Si malam nggak boleh tidur wih. Tahuan SP lu. Nah, kan. Halo, permisi, suster. Ya, ada yang bisa saya bantu katanya. Permintaan botol infus atas nama Pamela Savitri sudah kami sediakan. Mohon ruang obat untuk mengambil infusnya. Oke, terima kasih. Kita ambil infusnya dulu, guys. Keluar. Ajar gini, keluar sana ya. Ayo. Kita antarkan dan kita lihat hantunya lagi. Oke, ntar dulu ya, sono kita dia dulu nih. Permisi. Iya, suster ibu. Iya, tadi kan udah tahu ya, udah tahu mukanya, nggak usah begitu miring-miring ya, nggak usah ya. Oke, kita kesini dulu, guys. Kita ganti ya. Masang infus yang baru. Oke, selesai. Kita kesini lagi. Ini kata ada anak kecil kan, ya kan?
Sudah diganti sudah. Nah, katanya dengar anak kecil nangis ya di sini ya. Oke, terima kasih banyak. Terus apakah di kamar sebelah ini ada pasien? Iya, tadi kamu udah bilang ya. Kamar kosong. Ya kosong. Tahu, tadi juga udah bilang begitu, anak kecil nangis ya kan? Tuh, tadi saya udah ingat. Nih. Nangis terus tadi sendirian. Apa kamu bisa mencek ini? Ya, bisa dong. Kita akan cek hantunya seperti apa yang ini ya. Ini coba lagi ya. Ini gimana cara bukanya? Oke. Aduh. Banyak darah, guys. Belepotan darah di mana-mana, guys, ini. Ada ibunya di sini. Waduh. Wah, gelap, guys. Ini gimana caranya, guys? Ini gimana? Ini gimana kalau perginya, guys? Ini gimana caranya? Kita nggak bisa pergi, guys. Ini caranya gimana, weh? Ini hantunya, guys. Anak kecil kayak mati di rumah sakit ini. Ini gimana caranya, weh? Ini nggak bisa diapa-apain, weh. Mentok di sini, weh. Nggak bisa diapa-apain ini. Aduh, tolong, weh, tolong. Oh, tolong, weh, tolong, tolong. Nggak bisa apa-apain, guys. Ini sampai sini doang nih, setak nih. Ini udah begini doang, guys. Kita nggak bisa apa-apain, guys. Ini dicolokin apa dipencet ya? Nggak bisa interaksi ini. Kita nggak bisa interaksi, guys. Oke lah, guys ya. Kalau kalian mau download gamenya bisa langsung aja ya. Peekaboo Night Shift Nurse ya. Oke. Jadi ceritanya itu menceritakan shift malam perawat yang ada di rumah sakit ya. Rumah sakit horor ya. Kalau kalian mau download dan merasakan sensasi gamenya bisa langsung download aja di Play Store ya. Oke, reviewnya cukup sekian karena ini udah nggak bisa diotak-atik lagi, guys. Ini mentok di sini nih, nggak tahu harus diapain ya. Oke, karena saya malas mikir jadi udah saya udahan aja. Ya, tetap di channel Lorasaru ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian terhibur dan berikan like-nya terus komen ya biar saya seneng ya. Oke, biar saya juga semangat bikin konten lagi. Tetap di channel Lorasaru, jangan lupa subscribe, like dan komennya, guys. Terima kasih.